Ya, saudara, kita lihat beberapa saat lagi pertandingan di babak yang pertama akan segera kita lanjutkan, di mana kedua kesempatan sudah berjalan tangan, dan beberapa saat lagi kelima pertandingan di babak yang pertama antara kesempatan Persela dengan kesempatan GSBBP akan segera kita lanjutkan. Dan berapa menawar kesempatan pemain dari kedua kesempatan sudah kami dapati, GSBBP yang tetap dengan GSBBP dengan kesempatan kita. Saudara penonton, kita saksikan kuih pertandingan babak yang pertama akan segera terdengar, dan kembali-kembali ada yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Giri Garuda. Sebuah tembakan spekulasi Gidang Apandi mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama. Dari studio bersama Wasim Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. GSBBP dari kaki Sunyi Pangkali lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Persela. Antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain pertahanan kesebelasan Persela. Menekan kita lihat dari kaki ke pemain mereka Gomez. Tetapi sangat disayangkan saudara penonton, kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan tendangan bebas nampaknya saudara bagi kesebelasan Persela. Sudah melakukan tendang berikan umpan tetapi terlalu tajam, berhasil diantisipasi dengan baik. Dua momen berbahagia tentunya coba terus diukir dan juga dilanjutkan oleh kesebelasan GSBBP, di mana sang penjaga gawang Ronaldo pada hari Jumat yang lalu juga baru saja merayakan miladnya, disusul salah satu big boss terbesar dari kesebelasan GS yaitu Bos Haji Mursidik yang punya kesebelasan Al-Star yang juga kemarin sedang merayakan ulang tahunnya. Tentunya akan menjadi sebuah keluarga yang sangat menarik bagi para pemain kesebelasan GSBBP untuk bisa mempersembahkan dan kado termanis bagi dua sosok yang tentunya sangat penting bagi kesebelasan GSBBP. Dan kembali penonton yang hadir pada sore kali ini, surprise akan dipersembahkan oleh Bos Jolong, di mana uang tunai akan diberikan pada istirahat pertandingan antara kesebelasan Persela dengan kesebelasan GSBBP. Yang simpan dan pegang rata-rata potongan kartis masuk Anda, karena istirahat nanti akan kita lakukan pengundiannya. Tembakan bebas saudara bagi kesebelasan GSBBP. Sebuah ancaman yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan GSBBP, tetapi kita lihat sundulan kepala yang dilepaskan oleh Faisal, kita lihat tidak tepat sasaran, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Persela. Dari kaki pemain bertahan mereka lepaskan umpan ke tengah, berikan umpan kepada Dae melebar ke para kompatriotnya. Disiplinnya bagi pertahanan kesebelasan GSBBP nampaknya berhasil kembali menggagalkan gempuran yang dilakukan para pemain dari kesebelasan Persela. Build up permainan kita saksikan Aan bekerja sama berikan kepada Dae. Dae angkat bola berikan kepada TA Musafri. Terjadi perebutan bola saudara, tetapi kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persela TA Musafri, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama saudara penonton kembali sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan GSBBP Sudi Pangkali. Angkat bola terjadi klop dua bola, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Persela. Lautan manusia juga siap terjadi pada pertandingan sore kali ini, di mana laga Super Big Match yang juga tempat dipertandingkan di akhir pekan, sebuah perjuangan tiket ke babak kuarter final Garuda Cup yang kedua tahun 2024. GSBBP mengancam saudara, tetapi berhasil diantisipasi. Kembali kini kesempatan Persela membangun serangan dari tengah, lepaskan umpan panjang, berhasil diamankan oleh Dayat Arnold. Kembali terjadi perebutan bola. Saudara penonton, kita lihat perebutan bola yang berbentuk dengan sebuah pelanggaran dan tembakan bebas bagi kesempatan Persela.
Persera Rawamangun. Lakukan sudah berikan kepada Bu Satri, tetapi asisten wasit melihat pergerakan yang dilakukan oleh TA Bu Satri berdiri pada posisi offside. Tembakan bebas. Kita lihat saudara, bagi kesebelasan GSBDP, Suki Pangkali berikan umpan kepada Dayat Arnold. Maki Dayat lepaskan umpan tidak jelas kepada siapa bola di arahkan, yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun sempat menangkan tetapi chemistry dan juga bentuk permainan terbaik nampaknya masih belum dipertemukan dan juga belum bisa didapatkan oleh para pemain yang bertanding di babak yang pertama. Dan kembali kita lihat Persera dari kaki Bu Sapri out. Terlepas saudara penonton, kita saksikan kontrol bola yang dilakukan oleh TA Bu Sapri dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Menjumpai penonton Piala Training Aditya Bakri maupun Tarkamik yang juga menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Persera dengan kesebelasan GSBBP. Hadir juga Bos Iqbal yang dari kesebelasan Triple A dan juga Bos Gugun Herdian dari Kesebelasan Harpas yang juga menyaksikan via live streaming dari dua channel YouTube kesayangan sepak bola Tarkam Aditya Bakri dan Tarkam Rik. Sejakkan selamat sore dan selamat menyaksikan kembali ke pertandingan sebuah sepak pojok saudara penonton bagi kesebelasan GSBBP Gidan Apandi. Lakukan sudah. Oh saudara penonton, kita lihat kembali terlambat sepertian detik sebuah antisipasi bola yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan GSBBP dan akhirnya membawa bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Cuaca yang juga sangat bersahabat kita rasakan terjadi pada sore hari ini dan itu juga semakin mempertanas dan juga semakin membuat kita menikmati jalannya pertandingan antara kesebelasan GSBBP bertanding berhadapan dengan Persera. GSBBP dari kaki Jidang Apandi bekerja sama berikan kepada kompatriotnya menekan kembali tetapi berhasil diamankan pemain kesebelasan Persera Rawamangun. Terjadi perebutan bola, kita lihat saudara penonton sebuah antisipasi dilakukan oleh Alpon dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Persera sudah melakukan kembali berhasil dicuri oleh pemain kesebelasan GSBBP. Faisal Gomez hampir-hampir saja sebuah terlebel, sebuah miskomunikasi yang terjadi antar pemain bertahan dengan penjaga gawang kesebelasan Persera membuat seorang Gomez yang kembali menyentuhkan menemukan sentuhan terbaiknya. Kita lihat saudara penonton berhasil melakukan sebuah teror tetapi beruntung bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok saudara, kita lihat bagi kesebelasan GSBBP di mana kita lihat saudara penonton Andin Bagol yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan GSBBP untuk beberapa langkah. Kita nantikan bersiap Bagol melakukan sepak pojok berbahaya berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Persera dan terkait dilakukan kesebelasan Persera TA Bu Sapri. Ini dia sebuah aksi pelaksan yang sangat berbahaya. Kembali berhasil diselamatkan, terjadi kita lihat beruntung saja masih terdapat kurang Suci Pangkali yang berhasil menghentikan pergerakan pemain dari kesebelasan Persera mulai memasuki fase klimaksnya pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan GSBBP yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persera. Penciptaan peluang sudah mulai didapati oleh kedua kesebelasan dan kini tendangan gawang saudara penonton sudah dilakukan. Persera lepaskan umpan lebar ke kanan serta kanan kesebelasan GSBBP tetapi bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Selalu Agil Musafri berikan umpan kepada kompatriotnya Aden bekerja sama kepada Musafri kembali tetapi terputus kerjasama yang diteradakan pemain dari kesebelasan Persera. Tidak saksikan Jidan Apandi berikan umpan kepada Batil yang dicari tetapi apa yang terjadi saudara, kita lihat gelombang tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSBBP terhenti karena sebuah pelanggaran yang sudah hadir juga saya katakan Bos Iqbal yang punya Triple A yang menyaksikan via live streaming channel YouTube
pantas cantik pada sore kali ini, dan kita lihat kembali semakin menghangatkan jalannya pertandingan antara kesebelasan Persela dengan kesebelasan GSBBP. Dan terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GSBBP, tetapi berhasil ramakan. Kita saksikan secara perempuan kelihatan terjadi apa yang terjadi. Kita lihat sebuah kelengatan yang terjadi di lini pertahanan dari kesebelasan GSBBP. Hampir-hampir saja mereka bayar dengan harga yang sangat amat mahal. Beruntung kita lihat bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan GSBBP, Ronaldo. Selamat sementara kita lihat saudara penonton, lini pertahanan dari kesebelasan GSBBP. Sementara kita lihat Musafri, ujung tombak andalan dari kesebelasan Persela, nampak sedikit mengalami gangguan cedera, dan kita nantikan mampukah pelaku Abdul Musafri bangkit dari cedera yang sementara bekas dirinya. Sebuah pertandingan yang sangat menarik GSBBP, yang kita nampaknya disupport oleh Komandan Herman dan juga para pemain mereka lainnya, termasuk Budi Setiawan dan juga agen Keon yang ada dalam komposisi kesebelasan GSBBP, yang juga berduet dengan Asri Akbar manajemen. Dan kita lihat bersama saudara penonton pertandingan babak yang pertama nampak masih tertunda karena satu pemain dari kesebelasan Persela kita lihat tergeletak dan sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Tersorot kamera juga bos Saidin Lupus dari Joglo 05 yang juga tidak mau ketinggalan dan hadir menyaksikan wajah Super Big Match perburuan tiket ke babak quarter final New Garuda Cup yang kedua tahun 2024 yang diketuai oleh Bang Haji Jeffrey Ma'ung. Dan kita lihat kini drop goal dilakukan oleh sang pengadil sebagai bentuk tindakan fair play. Masih belum padunya Dayat Arnold dan Sugi Pangkali membuat beberapa celah kita lihat terjadi di pertahanan kesebelasan GSBBP. Kembali umpan yang kurang cermat dikirimkan Dayat. Jidan Apandi berikan umpan kepada Faisal Musafri yang sudah bangkit. Kita lihat lepaskan crossing berhasil diamankan oleh Sugi. Alpon ke belakang berikan kepada Dayat Arnold, kapten tim kesebelasan dan GSBBP. Lepaskan umpan panjang tetapi terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Aan. Masih Aan kuasai bola. Kita lihat bersama saudara kirim umpan, lepaskan umpan langsung ke seperempat lapangan pertandingan. Terjadi kop duel bola, berikan kepada Bahrio. Masih Bahrio saudara, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kita lihat kembali terjadi perebutan bola yang berbunyi untuk dengan kuatnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, kita saksikan Alwin Bago yang akan bersiap melakukan throw-in, berikan kepada Gomez. Masih Gomez berikan kepada Jidan Apandi, membuka ruang gerak Bago, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Persela. Dan kita lihat bersama saudara, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan GSBBP sudah melakukan. Gomez kuasai bola, lepaskan tendangan, tidak jelas mengumpan atau melebar, yang jelas ancaman terus dilakukan pemain dari kesebelasan GSBBP untuk bisa membuka rekening gol mereka atas sang lawan kesebelasan Persela yang kembali melakukan penguasaan bola. Lepaskan umpan berhasil diamankan oleh Sugi Pangkali. Gempuran kembali dilakukan kesebelasan Persela, berbahaya. Kita lihat bersama saudara penonton kembali sebuah peluang dan kesempatan emas didapati kesebelasan Persela Rawamangun, tetapi beruntung saja Berto yang berhasil mengantisipasi sebuah bekel cantik kiriman Wira gagal mengeksekusi peluang tersebut dengan baik, dan kembali umpan yang kurang cermat tercuri kembali oleh pemain kesebelasan Persela menekan dari kanan pertahanan GSBBP. Kita lihat sebuah umpan yang kurang cermat beruntung bagi lini pertahanan kesebelasan GSBBP dan akhirnya menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Persela, baik
diberi kesempatan perserat ataupun mini pertahanan kesempatan GSBBP. Kenapa saudara penonton dalam situasi ketat dan alam seperti ini sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal bagi tim yang mereka bela. Beberapa peluang sudah didapati oleh kedua kesempatan dan kita lihat kini tendangan gawang saudara bagi kesempatan GSBBP. Dayat Arno berikan umpan kepada Bago, masih Bago kuasai bola, lepaskan umpan panjang berikan kepada Faisal yang dicari, masih Faisal menekan dari sisi kanan pertahanan Persela untuk Faisal. Saudara penonton, sebuah cutback yang sebenarnya cukup baik dikirimkan oleh Faisal tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesempatan Persela. Setan pojok bagi kesempatan GSBBP. Kita nantikan Jidan Apandi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesempatan GSBBP. Mundur beberapa langkah Jidan. Kita nantikan Jidan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. Bersiap Jidan Apandi. Sangat berbahaya tendangan penjuru yang dilepaskan Jidan. Suki Pangkali berikan umpan kepada Fahrio, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Fahrio. Lemparan ke dalam sudah terjadi. GSBBP bangun serangan dan kita lihat Fahrio gagal untuk melewati tendangan pemain pertahanan kesempatan Persela. Membangun serangan balik Persela dari kaki Enggen, berikan kepada Musafri. Masih Musafri bekerja sama, berikan kepada Berto, melebar kepada Wira. Lagi-lagi sudah saya katakan, pada pertandingan ketat dan alat seperti ini, fokus dan konsentrasi adalah kunci utama bagi keberhasilan tim untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kita lihat Bago yang tidak menyadari seorang Wira muncul dari situasi bermain saya. Kita lihat hampir-hampir saja kembali kesalahan juga dilakukan. Beruntung Aan berhasil melakukan sebuah antisipasi. Saudara penonton, sebuah pelanggaran dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSBBP. Tembakan bebas bagi kesebelasan Persela Rawangan akan terjadi. Masih imbang tanpa gol lalu pertandingan babak yang pertama. Laga lanjutan di babak 16 besar juga dapat yang kelima tahun 2024 yang mempertahankan kesebelasan Persela dengan kesebelasan GSBBP. Kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan GSBBP dari kaki Fahil. Berikan umpan kepada Faisal, Faisal kepada Patri. Saudara penonton, kita lihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GSBBP. Maksud kami Persela, dan akhirnya membuat sang pengadil tanpa ampun memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan GSBBP. Tuan gemuk yang tidak dimiliki oleh kesebelasan GSBBP pada pertandingan kali ini menuntut para pemain yang dipercayakan sebagai starting 11 terbaik pada pertandingan babak yang pertama menggerakkan kemampuan yang mereka miliki. Kenapa? Sedikit saja mereka underperform. Rekan-rekannya yang ada di bench atau bangku cadangan siap menggesernya, termasuk Haji Umum yang mungkin juga bisa akan menggeser tempat seorang Gomez. Andai kata Gomez dalam situasi underperform pada pertandingan kali dan kembali sebuah tembakan bebas tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesempatan Persela yang saudara penonton bola bocor keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesempatan GSBBP. Kita nantikan bersama Jidan Apandi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesempatan GSBBP. Kita nantikan bersama sepak pojok bagi kesempatan GSBBP akan terjadi. Jidan Apandi. Lagi-lagi kita lihat bersama saudara penonton sebuah eksekusi tendangan penjuru yang sebenarnya cukup baik tetapi tidak ada satupun pemain dari kesebelasan GSBBP yang menyambut sebuah umpan kiriman yang dilepaskan oleh Jidan Apandi dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Persela. Aan mundur beberapa langkah kita lakukan bersama saudara bersiap Aan melakukan
melakukan serangan gawang, melakukan sudah tetapi kembali aktivitasi pemain kesempatan GMBBP dari Jatra. Mesti Jatra, Mesti Jatra melakukan serangan pertajaran kesempatan Tortera dan tersupport Bagol. Mesti Bagol cukup baik Bagol. Bagol lepaskan umpan tarik. Kita dapatkan ini understanding di lini pertahanan Tortera. Lagi-lagi beruntung saja tidak mau ambil resiko pemain pertahanan kesempatan Tortera. Bola dibuang keluar menggapkan lapangan pertandingan dan akhirnya melahirkan lemparan ke dalam bagi kesempatan Tortera. Maksud kami GSBBP dan untuk ketiga kalinya pemain dari kesempatan Tortera nampaknya sulit berhenti harus mendapatkan dan juga menerima perawatan dari tim medis kepanitiaan turnamen yang memang ditugaskan pada penyelenggaraan turnamen Yuga Dakar yang kedua tahun 2024 kali ini. Masih bersama Bos AA, spesialis transporter BBM Industri yang juga merupakan sponsor turnamen, Bos Ale yang juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini. Ada juga yang punya FS Aparel, Bos Kiramanan yang juga nampaknya hadir menyaksikan pertandingan antara kesempatan Persera yang bertanding berhadapan dengan kesempatan GSBBP. Tidak ketinggalan Bos Saigen Lumpus dari Joglo 02 yang juga terikat hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kita lihat bersama saudara penonton, kini lemparan ke dalam bagi kesempatan GSBBP akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesempatan Persela. Siapakah yang melakukan tidak terpantau oleh kamera. Yang jelas kita lihat bersama saudara penonton sebuah kesempatan gempuran dilakukan kesempatan GSBBP dalam situasi throw-in. Kita nantikan bersama bersiap pemain dari kesempatan GSBBP lemparan ke dalam Pratama Arhan menghujam kekuatan dinasti kesempatan Persela berhasil diamankan Onal. Terjadi kokuel bola di dalam wasil, berikan umpan kepada Prat, lepaskan crossing berbentuk pemain dari kesempatan Persela kekuel bertubi-tubi. Terus dilakukan kesempatan GSBBP untuk membuka pertandingan di babak yang pertama ini. Di balas dikalikan kini sebuah kesempatan tendangan penjuru yang sudah tidak terhitung banyaknya bagi kesempatan GSBBP mereka dapat di babak yang pertama. Arwin Pagol yang akan bersiap melakukan tendangan penjuru lakukan sudah. Lagi-lagi saudara, kita lihat pemanfaatan tendangan penjuru yang masih kurang cermat dimiliki pemain kesempatan GSBBP. Padahal potensi terjadinya gol lewat tendangan penjuru hampir 70%. Contohnya kegagalan kemenangan timnas atas Bahrain juga terjadi lewat tendangan penjuru di Injilin dan babak yang kedua. Dan kembali kita lihat kini kesempatan GSBBP melakukan gempuran tetapi berhasil diamankan oleh pemain Persela dan bola pun kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Persela bagus serangan lepaskan umpan panjang, kontrol yang kurang terbatas. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang diperagakan oleh pemain kesempatan Persela cukup baik tetapi sangat disayangkan. Kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sunyi Bangkali kita saksikan GSBBP lepaskan umpan panjang berikan kepada Gomez. Terjadi kok duel bola dimenangkan pemain kesempatan Persela yang kembali mengancam. Kita lihat sebuah kombinasi 1-2 yang cukup baik. Pelanggaran dilakukan Sugi Pangkali dan tembakan bebas untuk kesempatan Persela Rawamangun akan mereka dapati dari seperempat lapangan pertandingan dari posisi yang sebenarnya agak sedikit jauh, tetapi apapun bisa terjadi dalam permainan sepak bola. Sementara cedera kembali nampaknya didapati dan dialami oleh pemain dari kesempatan Persela Rawamangun. Kita nantikan bersama saudara penonton free-kick tembakan bebas bagi kesempatan Persela yang nampaknya akan siap dirapati dan akan dieksekusi oleh ujung tombak andalan mereka pelaku Abdul Musafri. Sementara kembali kita lihat saudara penonton untuk keempat kalinya pada pertandingan babak yang pertama ini tim medis kepanitiaan harus memasuki lapangan untuk memberikan pertolongan dan perawatan bagi pemain kesempatan Persela yang sementara berkundak dari cedera yang menghampirinya. Dan jangan lupa istirahat pertandingan kali ini Bos Jomon akan memeriahkan pertandingan dengan
dengan penyelenggaraan Dolfest. Mantu naik sudah dipersembahkan oleh Bos Jomon. Silakan pegang erat-erat potongan gratis maksud Anda, karena itu menjadi salah satu syarat bagi Anda untuk bisa mengikuti penyelenggaraan Dolfest yang dipersembahkan oleh Bos Jomon. Yang juga sudah hadir Lula Joy, Lula Internasional, yang juga baru tersorot kamera, hadir menyaksikan pertandingan persela dengan kesempatan GSBBP. Sebuah kesempatan emas bagi kesempatan persela saudara untuk mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Mereka dapati pelaku Abdul Musafi membentur pada petis yang dilakukan pemain kesempatan GSBBP. Pas berikan kepada Brasil, tapi berikan umpan kepada jantan yang dicari, dan dilakukan. Oh, saudara penonton, kembali bangkit cukup disiplin. Lini pertahanan kesempatan persela menjaga setiap jengkal area pertahanan mereka dari kempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesempatan GSBBP. Lemparan ke dalam bagi GSBBP kita saksikan saudara penonton Gidan Apandi. Lemparan ke dalam Alpura Tawa Arsan, lakukan juga. Oh, saudara kita lihat berhasil tambahkan Onal jauhkan bola dan diturunkan oleh pemain kesempatan persela yang berusaha melakukan counter attack. Ada Suki Pangkawi, kita lihat peluang bagi GSBBP. Pasir berikan kepada Gomez, berbahaya saudara penonton, melebar berikan umpan kepada Jahran. Meski Jahran, menyala Gomez saudara penonton. Kita saksikan bersama sebuah heading bola yang cukup baik dilepaskan oleh Gomez, tetapi masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal kesempatan GSBBP untuk mengubah pertandingan pada babak yang pertama. Masih tetap tertekan dengan skor kacamata imbang 1-0. Laga super big match antara GSBBP dengan kesempatan persela Rawa Marwah berperuang tiket menuju ke babak kuarter final. GSBBP menentang dan mendapatkan sebuah eksekusi tendangan dari kaki Dayat Arno, berikan kepada Jahran. Jahran datang bersupport Bagol, Bagol kepada Jahran kembali, masih Jahran, terlalu tajam. Sebuah upaya umpan crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesempatan GSBBP dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Aan. Selama sementara gawang yang dikawal Aan, berikan umpan ditanduk menjauh oleh Bagol. Gomez coba mengejar pergerakan bola. Ada satu pemain bertahan kesempatan persela yang melakukan sebuah antisipasi. Jidan Apandi, Bekir berikan kepada Bagol, masih Bagol berikan umpan kepada Jahran. Jahran kembali mendekat Pakil saudara. Kita lihat masih perebutan bola terjadi, dimenangkan oleh pemain bertahan dari kesempatan persela. Lepas dan umpan tinggi memasuki lini pertahanan GSBBP, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Ronaldo. Dan selamat sementara saudara gawang dari kesempatan GSBBP. Dan kita lihat kembali saudara penonton, kembali ini terjadi perebutan bola. Kita lihat bersama saudara penonton, GSBBP Jahran berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan dari kesempatan persela. Dan terbalik ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dan kesempatan untuk kesekian kalinya bagi kesempatan BBP, oh maksud kami guys BBP, mereka dapati dalam situasi lemparan ke dalam terjadi kemur, berhasil dijauhkan. Datang support Pras, masih Pras, masih belum juga ancaman berbahaya. Kita lihat dilakukan pemain dari kesempatan GSBBP. Meskipun terlihat mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama, tetapi kesempatan dan peluang yang mereka dapati belum berhasil mereka maksimalkan. Aan dapatnya masih tenang-tenang saja menjaga gawang kesempatan persela, karena memang masih belum ada ancaman serius dan berbahaya. Meskipun GSBBP terus melakukan gempuran, termasuk dalam situasi tendangan bebas yang akan terjadi setelah TA Musafri melakukan pelanggaran terhadap Sugi Pangkali. Dayat Arnold bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah Dayat Arnold kepada siapa bola di
akan melebar berikan kepada Bagol. Masih Bagol, kita saksikan bersama saudara penonton. Lepaskan crossing, berikan gol. Kembali kita saksikan saudara penonton, sebuah peluang didapati oleh Gomez, tetapi sepakan yang dilepaskan oleh Gomez masih menerpa misal kawalan penjaga gawang Aan yang gagal membawa kesebelasan GSBBP winning atas lawannya kesebelasan Persera pada pertandingan babak yang pertama ini. Persera Rawamangun sendiri dipaksa sedikit bertahan oleh kesebelasan GSBBP pada pertandingan babak yang pertama, dan kini mereka keluar bertahan dari sisi kanan pertahanan GSBBP. Berbahaya mencari ruang. Kita lihat datang Wira berhasil potong dengan baik oleh Bagol, dan akhirnya selamat sementara ini pertahanan kesebelasan PSBBP. Vicky bekerja sama Bidang kemana Monal berhasil diantisipasi oleh Pratio, dan kembali bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit ketiang. Skor kacamata imbang tanpa gol terjadi, dan menit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh sang pengadil. Itu pertanda usai sudah babak yang pertama antara GSBBP dengan kesebelasan Persera dengan skor imbang tanpa gol. Dan saudara penonton, sambil kita nantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, seperti yang telah saya informasikan, penyelenggaraan Dormat yang dipersembahkan oleh Bos Jomo akan kita lanjutkan beberapa saat lagi. Sebelumnya kami kembali ke studio mengikuti komersial break berikut ini. Thank you.